Hazretin Nebi Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mürkâdi. Onun üzerine işleten bir Mesih'e. İyâken a'udu ve minyâken nesmâin ve Mesih'e. بسم الله الرحمن الرحيم قال معلمك رسول الله صلى الله عليه بسطك كي لا يبكيك مع القبر وقبضك كي لا يتركك وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه الله سبحانه وتعالى melapangkan bagimu kemana basat demikian makaman basat sekarang ini makam al-qabr kalau peringkat tasawuf peringkat bawah dipanggil apa? Khauf dan raja di sini dipanggil qabat dan basat. Allah SWT melapangkan bagimu supaya tidak selalu engkau dalam kesempitan, dan Allah SWT menyempitkan pula bagimu supaya engkau tidak hanya dalam kelapangan. Maksudnya Allah SWT buka supaya kita tidak putus asa, dan begitu juga maknanya bila dia tutup pula supaya kita jangan hanya. Ya, dengan diberi-beri pun dia sekat. Bahkan dia lambat-lambat lagi tanya dengan nikmat. Dia datangkan balik, sekejap balik kita supaya sadar. Ataupun diberi kita maknanya ujian, takut kita putus asa, dia buka balik. Jadi maknanya, dia tarik sendiri, dia tutup tu hak dia. Ada hikmat-hikmat. Siapa yang memahami hikmat ni? Arifin dan bingat. Orang arif dia faham. Ya. Kalau orang tak arif, dia tak faham. Dapat nikmat, oh habis tu. Ya, belajar. Pada kena pula, pada pula dia mengeram. Itu macam hutang. Ya, itu bukan arif, itu ma'arif. Habis Allah Ta'ala mengubah-ubah tujuan dia. Dia ubah sekali senang, sekali susah, sekali sehat, sekali sakit. Ya, dan sebagainya. Sekali lega, sekali sempit. Macam-macam dia buka. Dia sengaja menukar. Apa hikmah dia? Daripada sedih kepada gembira, daripada sehat kepada sakit pula, daripada kaya kepada miskin, daripada terang gelap. Ya, supaya apa? Mengerti bahawa engkau tidak bebas dari hukum ketentuan dia. Tak ada siapa manusia boleh lepas. Dia kata sakit, sakitlah doktor pakar sakit. Ya. Supaya selalu engkau berdiri di atas landasan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk mengelak sesuatu dan tiada kekuatan untuk melaksanakan sesuatu. Tidak daya upaya untuk mengelak daripada maksiat, mungkar dan musibah, dan tidak ada kekuatan melaksanakan amal saleh dan kebajikan kecuali semua pertolongan Allah. Itu kunci dia. Supaya duduk taraf tu. Baik kedua taraf tu dia akan dapat pembukaan besar dari Allah Taala. Gedung besar Tuhan Tuhan akan beri kat dia. Ya. Gedung makrifat, gedung faiz, kuyudat, limpahan, anwar, macam-macam. Mana tu dalam hadis yang disebut? La haula wala quwata illa billah ila kamzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Tuhan, bukan gedung makhluk. Bayangkan betapa luas. Jika kita betul-betul tamkin, mematikan pandangan haul kita dan menghidupkan pandangan haulillah. Matikan kuah makhluk dan memandang kuwatillah. Bawa dia dulu cantik dulu. Habis. Mana dalil dia? Supaya begitu ialah firman Allah Ta'ala. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. La likai la ta'saw. Supaya kamu tidak sedih
tidak menyesal, tidak gelisah terhadap apa yang terlepas dari tanganmu. Ya, kita tak sedih sebab apa? Kalau terlepas, sebab apa terlepas benda nikmat apa, tak terasa sedih sebab apa? Sebab kita tak ikat di dalam hati kita lah. Dia tak ikat dalam hati kita. Ada tak ada habis itu. Kalau kita ikat, nanti habis. Ya, dia terik berbekas itu. Ya, bila diikat ke kalbi habis. Sebab jangan ikat hati kita dengan makhluk. Ikat dengan dia. Allah, supaya tidak sedih menyesal terhadap apa yang terlepas. Sebab itu ulama kata, aku tidak heran orang yang jalan kocik dia kosong, dan dia pun seluruh saja lepas dia terik dia keluar 50 ribu. Aku tak heran gitu. Aku heran orang dalam kocik dia ada 50 ribu, dia seluruh-seluruh kocik dia bocor. Dia seluruh-seluruh atas sin dah tak ada, dan dia terik yang mana pergi bil dah tak ada. Tak apalah, Alhamdulillah. Ada kira boleh 50 ringgit dia jumpa tu. Dia jumpa ustaz tak semayah ajak. Dia hilang. Ingatkan 5 juta atau 5 ringgit je. 5 ustaz dia jumpa tak semayah ajak. Dia hilang. Ya ni 10 ribu tak ada apa. Alhamdulillah. Bukan rezeki je. Bukan rezeki dia datang. Tak ada ikut. Anak jumpa orang dia ni bayar 1 ribu, tak jumpa orang. 50 ribu mau musim tu tersandar boleh. Kalau dia ribas balik jalan ikut mana aku jatuh cici. Sebab apa tu? Punca ni. Quran sebut, dikailah taksaw. Supaya hati kamu, ni semua hati yang kerja nanti. Tidak menyesal, sedih, menyesal. Itu semua simpan hati tu. Ya, sebab kitab ni sebiji, semua kitab taksaw, dia bahas satu je, palbi. Sebab Nabi kata, kalau tu baik, semua baik. Dia enjin ni. Kalau enjin cantik, luar pun semua cat, jangan enjin tak boleh setat, tak boleh dalam. Ya, sebab taksaw membincang raja yang mengontrol segala anggota dalam itu. Kita berjalan, siapa suruh? Dalam. Kita nak pergi kan, tiba-tiba malah pusing balik. Siapa kata malah? Dalam. Dia dalam kontrol hati. Jadi hati dia kita dapat kontrol dengan syariat, cantik. Dia akan bawa suruh jalan Tuhan. Kalau hati tak ikat dengan jalan Tuhan, syaitan berkata, oh jalan dia lah. Hati dulu. Sebab sesal, sedih tak? Semua hati ni sifat. Supaya kamu tidak sedih, menyesal tak ada apa yang terlepas daripada tanganmu. Terlepas Alhamdulillah tahu. Itu semua tu ada tentu azali. Perbuatan yang kita dapat senang. Dan tiada gembira dengan apa yang diberikan. Ya, datang banyak macam-macam perlimpahan. Dia tak ada gembira tak? Dia ada gembira dengan mun'im, pemberi nikmat. Bukan dengan nikmat tu. Terus cantiknya perjalanan arifin dan bila para awliya. Ya, dia tidak letakkan gembira kepada makhluk tak? Kalau dia letakkan gembira kepada makhluk, bila benda tu hilang, dia duka cita tak? Dia duka cita tak? Bila tak letak kan tak dapat, dia tak ada cukup dia. Ya. Sebab dia kata, rahsia dia hatta yastawiyah. Sehingga sama dia. Ada dengan tak ada cukup. Okay. Ya, kalau ada dengan tak ada cukup, okey. Orang tu memang cantik. Hati dia boleh menghadap Tuhan cantik. Tapi kalau tak, jawab dia akan okey, KO jawab dia. Dia boleh okey, KO. Ditambah hati dengan makhluk, KO jawab dia. Ya. Bila ada, disasau. Bila tak ada, wah, dia mungkin dia. Ya, bila ada, dia terlupakan diri. Ya. Dia dapat nikmat sikit, rupa habis. Macam anak keling dapat gaji. Tuan nak keling dapat gaji. Kau mungkin bersikal dengan kaya ni. Tuan nak keling dapat gaji. Ya, dia punya suka. Dah laju pun mungkin boleh kaya boleh kita. Dia punya gembira. Allah. Jadi Allah tak nak hati kita itu digantung dengan mah. Itu tujuan dia. Sebab bila gantung makhluk terhijab, jalan kita tersekat. Rohani kita tersekat dengan dia. Dalil mana tak tak terikat ni dalilnya. Hilang tak ada rasa apa, ada pun tidak menggembirakan. Ya, baru dia cantik. Sebab tu jangan letak gembira kita dengan makhluk. Siapa berani letak gembira dengan makhluk, naas jawab dia. Dia menyeksa diri dia. Sebab makhluk akan hilang. Sebab tu Nabi Ibrahim sebut, la uhibbul afilin. Dalam Quran sebut. Sebab keadaan sufi termasuk dalam kalam Nabi Ibrahim. La uhibbul afilin. Aku tidak minat kepada benda yang akan hilang. Ya, gantung ke benda yang kekal. Kalau nisbah dunia dengan akhirat, yang kekal akhir. Ya. Kalau nisbah makhluk dengan Tuhan, yang kekal ialah Allah. Itu yang paling besar. Ya. Al-arifuna iza musidu akhwafa minhum iza kubidu wala yakifu ala hududil adab. Ya.
bil basad illa qalilun. Orang arif jika merasa lapang lebih khawatir mana takut. Orang arif mana arif billah ni dia takut pula tuan lambak ni. Buat lambak nikmat banyak-banyak dia takut. Bahawa takut dia terlajak. Daripada jika berada dalam kesempitan. Ya, kita pula terbalik. Sempit kita risau dapat lapang kerja sebab apa? Sebab kita seronok dengan benda. Orang arif dia seronok dengan Allah. Sebab tu datang benda banyak takut mengganggu kesedapan dia dengan tekor rohani dia terjejas. Itu pusingnya lah. Hati dia takut sebab yang dia lebih mahal. Dan tidak dapat tegak di atas batas-batas adab dalam keadaan lapang itu kecuali sedikit. Orang yang Tuhan berikan mambak kekayaan banyak, jarang mereka dapat bertahan. Bukan tak ada, ada. Ada wali-wali besar yang kaya-kaya ada, tapi tak ramai. Ya, yang banyak kehidupan dia sederhana. Ya, dia ambil jalan lebih senang, lebih selamat. Dia ada yang kita tengok pelik-pelik yang kaya macam gajah kan. Rasyid Abu Fah tu telaga minyak pada dia. Ya, telaga minyak pada dia. Kan? Ya, satu hari ketiap kali dia menghadap Rasulullah hari-hari. Kerohan dia hebat. Satu hari besar. Kan? Ada tapi tak ramai. Banyakkan yang kaya-kaya lingkup. Kaya lingkup. Kerana dia semangat sekejap-kejap tu hilang. Hilang sebenarnya. Sebab dia tak mampu bertahan. Tak ada, tapi tak ramai. Sebab dia kata, qalil illah qalilun, naikkan sedikit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami tahan sabar. Tetapi kami diuji dengan kesenangan, kelapangan, hebat semua sebab hajat, hampir tidak sabar. Dan Abu Bakar menjalam orang. Ya. Kami diuji dengan kesenangan. Nabi berkata, aku tidak bimbang. Ya, kamu diuji dengan kesusahan. Ya, walakin makna tapi aku takut antum satu dunia alaikum dilambahkan dunia mereka. Patana supaya makin kau bercekak dengan dia, kau kelahi dengan dia, kau bunuh. Okey, aku minta kau bunuh orang perang, mungkin dunia. Ya, dia tamak apa negara orang pun yang dia bunuh dan gombak punya pun bunuh orang. Nanti dia bunuh dia berada. Allah. Kemudian Yusuf bin Husain Ar-Razi, dia menulis surat kepada Al-Junid, Ra'isul Muhaqqiqin, ulama sufi besar, Imam Junid Al-Baghdadi. Dia kata, semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa kelazatan hawa nafsu. Dia tulis kepada Yusuf bin Husain Ar-Razi. Dia tulis surat kepada Al-Junid, Imam Junid. Semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa lazat nafsu. Sebab jika engkau merasa kelazatannya, maka tidak akan merasa kebaikan untuk selama-lamanya. Banyak kita dah ambil. Kan? Banyak kita dah ambil lazat nafsu. Makan dia sedap rasa tak? Kan? Awal bulan dengan akhir bulan sama tak? Itu makna kita ambil. Duit kocik penuh. Dapat bergaji 5,000 pulak. Tebal, senyum. Kan? Dia tinggal siling, menyumuk macam ayam pegang kapu. Maksudnya apa? Dia mengambil lazat hati dia dengan jalan kutip. Ya? Tapi menjadi dia terkendala rohani. Hijab. Hijab kaun, hijab zulmah, hijab maksiat macam-macam dia. Tapi pada nak tembus kalbi dia menghadap betul kepada makrifat Allah Ta'ala. Allah. Dia punya pakar jalan kepada awliya. Dia punya kupasan satu. Dan kita lain tak jumpa kan. Kita lain bahasa masing-masing punya kan. Usulin, semua ilmu hebat-hebat. Tapi ilmu paling hebat dia ambil semua dari Al-Quran. Yang paling hebat ni ilmu qalbi. Sebab ilmu qalbi terus kita dengan dia terus. Dan membahas kita dengan Allah Ta'ala terus. Ya, kalau bekah ni sebab kita makhluk mengaku. Ya, itu maknanya memang wajib kita jalankan perintah Tuhan dia. Tapi berkait dengan makhluk. Yang ni tukar dengan dia terus. Direct. Ya. Kenan al-bastu ta'khuzun nafsu minhu hazzaha biwujudil farah wal qabdu la hazza lin nafsi fi. Di dalam masa kelapangan dipanggil basit. Ya, al-basat maknanya apa? Lapang, lega, ya, senang, kan? Atau dipanggil basat. Maknanya kelapangan basat hawa nafsu dapat mengambil bahagiannya. Tuan-tuan kalau tengok kat kasino, kat park, kat pusat-pusat hiburan, wanita mesikal kan kereta panjang ni. Ya? Ada api ni, jika lu,
cakap tak ada lah cuma kita punya menyalau ni. Baru ni ruang dia tu. Nafsu ruang tu tak ada banyak. Ya. Ha, dia berjudi kata-kata ribu habis segala ada 40 ribu kali malam dia sampai judi. Orang nak kumpul duit kan 40 ribu tak anggap lagi. Ya, dia sekali blok dia, dia habis. Sebab banyak. Bila banyak ruang nafsu lagi luar besar. Macam-macam ada. Satu berlaku khilaf ulama. Mana afdal orang miskin yang redha sahabat dengan orang kaya yang cukup. Orang kata miskin redha itu lebih tinggi martabat. Sebab apa? Dia kurang sekatan beribadat dan di akhirat dia kurang hisab. Tapi bagi ada pendapat ulama kata orang kaya yang mana dapat ibadah betul-betul lebih afdal. Sebab apa? Sebab dia ada makna sabar. Sabar ketiga mampu lebih susah hari pertama. Sekali mampu nak buat duit banyak dia macam senang dia dapat tapi dia tahan. Terlalu kuat. Ada sudut tulai. Walhasil dua-dua tak ada hujah hasil sini. Yang penting tengok tuan letak kita kat mana. Kalau tak sini kita pakai giar. Kalau tak sini kita pakai giar untuk tu. Jangan siap main giar. Daripada yang bukit pakai giar lima mahu. Dengan suruh orang. Dia pakai giar satu giar dulu. Mana kena pandai main. Ya. Yeah. Jadi dalam masa kelapangan, senang, mewah, nafsu dapat mengambil bahagian yang banyak. Kerana gembira, sedang dalam masa sempit, khabat, panggil sempit. Tidak ada bahagian sama sekali untuk masuk nafsu. Dia nak tengok tempat yang mahal, dia nak bayar tiket, tak ada duit. Jadi maknanya tak pergi, kalau tidak pun, kita pergi. Bukan? Itulah seterusnya. Kerana itu manusia lebih aman dalam kesempitan. Ya, ini pandangan ahli lah. Nafsu tahu kan, oh, tak nak sempit kan. Kerana hawa nafsu tidak dapat memperdaya dia. Kan, mana dia tak ada modal. Tiga tu selamat lah dia. Walaupun kadang-kadang ikhlasan tu tadi yang kedua. Terlibat diri tu dia selamat. Sebab dia tak ada ke arah tu. Ya, sebab ke arah tu kurang. Berbanding yang melimpah ruang. Kalau dia tak pandai kontrol dengan terbalik je. Maka kita lah orang lari kereta lari laju dengan kereta lari perlahan. Mana lebih selamat? Perlahan lebih selamat. Dia lari 40. Orang naik belakang mengantuk. Yeah. Kalau dia laku pun laku sikit, dia tak ada lepas. Kalau lari sampai 200 macam mana? Ada selamat. Kalau tetap teringkup, wassalam. Hancur meletup kita-kita. Aku cakap mana? Dia laju dunia dia, baik sikit tapi dia tak ada break. Yeah. Kalau dia tak berlaju tu, senang sikit kontrol. Ya. Sebab orang kalau buat kereta tu kan kita berkisah kepada dia, dia layan orang. Dia buat kereta orang tunjuk sana dia pusing. Orang dentum je buat dia. Ya. Kita buat kereta jaga jangan paling cakap tak apa jangan paling muka dia. Orang bertunjuk sana dia toli lah. Dia pada gam. Dia jangan toli tak kena pacetan. Dia bawa memandu laju lah kan. Dia toli kan berdesuk tu. Ya sikit dia kan dah balik sebat yang dah terik. Jadi laju tu amat bahaya. Bukan kata ada tak selamat, ada selamat. Tapi kebanyakannya biasa bahaya. Sebab dia ada had laju. Sebab kelajuan tu ada bahaya. Dia had laju. Kalau kata nak lari laju, ikut kau ni. Mahu ni. Ya kawasan ni had laju ni. Kawasan ni had laju. Sebab apa kelajuan tu banyak membawa kepada tebah bahaya. Ha, tu maksudnya. Itulah nak laju dengan dunia tu. Kau tak pandai break, bahaya. Yang takut dia tersungkur. Dan Syaikhul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu berkata al-qabdu wal basad mana kabat risau hati basad mana riang hati maknanya kabat tersempit ya iaitu basad dilampang dibuka habis ya selalu silih berganti dalam hidup kita sekali senang kan susah kan sihat kan sakit ha. Dalam perasaan tiap hamba dan semua dia bagaikan silih berganti siang dan malam. Dan sebabnya kabat risau hati itu apa? Ia telah salah satu daripada tiga perkara. Manusia hati dia risau, tak tenang, tak terganggu sebab apa? Kerana pertama, kerana dosa, ni ahli ibadat. Dia buat dosa, dia risau. Kan? Atau kehilangan dunia, itu bagi ahli dunia. Jadi risau dari dua. Risau yang betul, risau yang tak betul. Kalau risau kena kehilangan dunia, itu ahli dunia. Kalau risau kena berdosa, itu bagus. Ya, dalam hadis Nabi kata man sarraka idza sarraka hasanatu wa sa'at katabanta mu'min. Ya bila mensonok kamu buat taat dan rasa cemas takut bila buat dosa, apa anda mukmin? Kata orang iman. Makna apa? Iman dia sempurna bila dia ada rasa hidup pagi dia. Buat taat dia sonok. Bila buat maksiat dia rasa takut. Itu tanda iman dia sempurna. Dia tak nak tak ada rasa.
Buat tahan apa tak ada rasa. Biasa je lah. Buat masa apa, biasa je lah. Orang kacau je. Itu bahawa mana hati sudah lumpuh. Maka adab seorang hamba jika merasa berdosa, harus segera bertaubat. Harus mana wajib. Ini masa endun. Harus pak. Kata. Bukan harus mana boleh buat, tak boleh buat apa kan. Mana wajib segera pantas bertaubat. Taubat tu wajib. Pantas bertaubat tu wajib yang kedua. Dan jika kehilangan dunia, harus redha, rela dan menyerah kepada hukum Allah Ta'ala. Ya, usaha dia buatlah, tapi maknanya dia tak ada menggelabah, taslim. Ya. Dan bila dihina orang, harus sabar. Ya, kalau dihina Tuhan, lagi tinggi dia pandang terus, afa'al Tuhan, dia senyum. Orang hina dia boleh senyum. Itu lagi tinggi. Dan jagalah dirimu, jangan sampai kamu merugikan dirimu dua kali. Ya. Dah dah kena bala sakit, kemudian tak reda pula, lagi berat. Tak reda tu lagi berat daripada sakit yang dia kena. Ya, sebab sakit tu jasad kita terjejas. Kalau tak reda, rohani kita terjejas lagi teruk. Ya? Sebab nak pakai, nak jalan ke Tuhan ni tak pakai jasad. Dia pakai roh, ya, rohani kita paling tinggi. Ya, ini dengan perbuatan sendiri dan hinaan manainya lain orang. Ya? Dan apabila terjadi kabat pula, risau hati. Itu tidak diketahui sebab, maka harus tenang menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Jika tenang menyerah, tidak lama akan sirna, mana bercahaya balik rahmat segelap, terang balik dan berganti dengan terang. Dan ada kalanya terang bintang itu, itulah ilmu, dan sinar bulan itu tauhid, dan matahari itu adalah makrifah. Tetapi jika tidak terang di masa gelap, masa risau tadi, mungkin dia akan terbunuh dalam kebinasaan. Sebab kalau sekiranya dia tak sabar, sebab tu Nabi kata fakir dengan kufur tu antara mata putih dengan mata hitam. Macam mana jahil dengan kufur itu juga kan? Jahil dengan kafir itu macam mata hitam dengan mata putih kan? Ya? Dia tak tahu hukum Tuhan, tak tahu sebab lidah. Orang kata ni jadi buih, orang dia buat pasal berdosa, dosa-dosa dia. Eh, bahaya dia tapi kafir-kafir. Wah, kacau je kan? Ya, kacau tu apa? Jahil. Masalah takut. Ya? Sebagaimana juga kalau dia tak reda atau tak ada sabar. Ya, tak sabar terus main hidup. Kalau orang tawarkan dia ni ambil kereta sebiji, murtad, macam-macam gitu. Ha, itu tak sabar. Tak sabar dengan kesusahan sedikit. Jadi boleh jual agama dalam ayat Azulillah. Banyak orang jual dengan agama. Sebab tak sabar dengan ujian. Sebab kita minta dalam beri kita kesabaran dan beri kita makan reda dan semua keadaan. Ada pun dalam masa suka, masa riang gembira. Maka sebabnya adalah satu daripada tiga. Sebab apa hati manusia gembira? Kena bertambah kelakuan ibadat. Itu bagi ahlillah. Bagi ibadat rasa seronok, makin bertambah ibadat. Nampak kurnia Tuhan bergira. Dan bertambah ilmu makrifat dia. Atau kerana bertambah kekayaan dari dunia lah. Atau kehormatan di semua dunia. Dan yang ketiga, kerana pujian dan sanjungan orang kepadanya. Ya, betul-betul. Maka adab seorang hamba jika merasa bertambah taat, dan ibadat dia rasa dapat meningkatkan, dan makrifat dia rasa lebih terang, wajib bagi dia apa? Merasa bahawa itu semata-mata kurnia Tuhan. Jangan sekali-kali dia pandang hebat dia, beruntung dia jatuh balik. Kul bifadlillah, katakan semua itu kurnia Allah. Dan semua rahmat. Dengan demikianlah kamu gembira. Mana kamu gembira dengan merasakan kurnia Tuhan. Mujur alhamdulillah Tuhan bantu. Mujur Tuhan izin Azman. Yang nampak kita hebat kan? Dan berhati-hati jangan sampai merasa bahawa itu dari kerajinan sendiri. Dia segi-segi-segi terbuka hijab. Wah, ni orang tarik lebih, ni kalau tak tarik lebih, mana terbuka? Habis jawab ni. Ya, bukan kita tarik, Tuhan bukan tak nak buka, pertarik pun betul tasbih, boleh tak buka. Kena nak buka sekejap, dia buka kan? Ya, tu kan saya bila orang kapi, dia buka, terus dapat syahid sekejap. Sekali nak buka. Jadi pembuka dia. Dan jika mendapat tambah keduniaan, maka ia pula harus dianggap bahawa ia semata-mata kurnia. Kalau tu bagi kita nikmat, bagi kita rezeki banyak, kaya-gaya, jadi jutawan, syukur pada dia. Pandang tu kurnia dia dan gunakan pada jalan dia. Itu maksud. Dan harus waspada, jangan sampai terkena bahaya dia. Sebab bahaya ni racun juga banyak. Ya? Macam-macam jalan laju. Ya? Orang kalau jalan kita dari apa? 40-30, di sisi-sisi trolley boleh tahan lagi. Kalau berdosuk pergi, jangan jangan boleh sikit berdosuk dengan kaum. Dia kena lagi, lagi 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 dia kena berhati. Mana lagi dia kalau dia pun bagi nikmat banyak, lagi banyak dia kena berhati-hati. Sebab ruang-ruang bahaya tu, kemudaratan tu terbuka luas.
Ada pendika berupa pujian, sanjungan, orang puji pada kita. Maka kehambaan mengharuskan bersyukur. Mana sifat kehambaan kita, wajib kita syukur dan pandang kita semua gerak dari dia. Allah yang telah menutupi kejahatan, ya, jamin apa? Jamin satri. Eloknya tutupan dia kat kita tu yang orang puji kita. Kalau tuan buka kejahatan kita, tak ada orang nak puji. Dia lari lagi ada tuan. Macam-macam dia tengok. Musuhnya akhlak kita tadi, bukan? Harukan bersyukur kepada Ta'ala yang telah menutupi kejahatan. Sebab kata tak tutup, tak ada warna kawan kita. Sehingga orang-orang hanya mengenal kebaikanmu semata-mata. Ya, dia tutup. Jadi yang cantik ialah tutupan dia. Ya, bukan kita punya hebat. Jadi walhasil, aku dia pandang, balikkan kepada dia balik. Habis. Kemudian rubbama aqtab, bermana warubbama man'at wa aqtab. Ini bacaan sufi kan, ya. Kita betul tak faham dia kan. Dia pandang semua dengan nur makrifat kan. Rubbama aqtab sebenarnya pa man'at. Warubbama man'at sebenarnya pa aqtab. Adakala antara memberi pada kamu kekayaan, kesenangan, kuasa hebat dunia, tetapi tidak memberi kepadamu taufik hidayah. Mana-mana dia sekat kita. Dengan limpah kurnia mana dia beri tadi, rupanya kita dah tersekat. Maka pemberian itu dipanggil bala pada hakikat. Ya. Adakala dia telah menolak, tidak memberi kamu kekesenangan dunia dan kemewahan dia, tetapi memberi kamu taufik dan hidayah. Ha, itu maknanya sebenar-benar pemberian. Ya, dalam pemberian ada satu mungkin. Dalam bala ada sifur rahmat. Dalam bala itu kamu beri sifur rahmat. Ya, yang pun dosa kita diangkat martabat kita, didekat kita dengan dia, oh, banyak kan. Para awliya bila dia kena kerja pahala, dia bersyukur. Dia keluar mula, alhamdulillah, al-basan ini basan awliya. Segala puji bagi Allah, kau sarungkan aku pakaian kekasih Allah. Ya, kekasih Allah sentiasa dia uji. Rasul-rasul Nabi-Nabi sentiasa. Bukan minta pahala kan. Ya Allah, kau beri aku pahala. Jangan. Ya, tapi bila dia beri, ingat, itu dia sedang sarung. Dia sedang sarungkan kita dengan pakaian, bermakna bila dibakar kita, menandakan batu yang dibakar tu ada benda mahal. Ada logam emas ada juga. Kalau batu gerebel, tak jauh nak buat makmal. Dia mau baling ni. Kalau batu ada logam emas kan, dia bawa makmal, dia buah. Dia banyak logam emas. Dia apa? Dia canai, dia bakar, dia titik macam ada. Akhir jadi benda yang mahal. Duduk dalam kedai, siap dijaga. Ya, itulah maknanya. Kalau jadi insan yang mahal, tuan, hasilnya. Tuan akan uji. Ujian tu menandakan pilihan. Orang yang tak diuji, ya tak dipilih. Sebab orang bila dipilih dia, dia akan ada sesi uji. Ujian. Katanya awak ada ujian. Tak ada apa-apa. Tak terpilih. Jadi kalau tuan pilih tu mana dia uji. Bila datang ujian baru. Sebenarnya tuan pilih dia tu. Pandang tu. Syekh Mahyuddin Ibn Arabi berkata, jika ditahan permintaan, dia minta-minta tak nampak lagi dapat. Apa maksud dia? Ya. Maka berarti engkau telah diberi. Dia kata pelik ke lah. Sufi pandang kau minta, dia tak beri, telah pemberian tu nak beri. Kena payah nak faham, dia memandang dengan mata batin, mata makrifat. Kita pandang dengan mata nafsu. Dapat nampak, aku dia nak. Dan jika segera diberi permintaan, mu berarti telah ditolak. Yang macam kita lah, minta nak main jauh-jauh. Kan, tengok tengok lagi. Yang ni minta, kita tengok apa dia datang lagi. Dia datang lagi, kan? Satu hari dia minta orang sampai, akhirnya kenapa kau beri lambat, ya Allah, dia kata, aku kasih mendengar rayuan suaramu, Tuhan kata, Allahumma, Allahumma, hati yang mahal tu, kan? Kerana itu diutamakan tidak dapat, daripada mendapat, tak kata pening tu kan, yang lemah dia beri, pelik kan? Sebab tidak dapat pun benda pelik, apa benda pelik, karamat dia kan? Karamat benda pelik, sebab apa? Perjalanan dia pun pelik. Perjalanan pelik apa? Sebab perjalanan tak selaras dengan nafsu. Perjalanan orang lain semua selaras dengan nafsu. Atau dia menyoncang arus sebenarnya. Kalau dia dapat benda pelik. Tetapi menyerahkan semula mulanya kepada Tuhan yang menjadikannya, yang mencukupi segala keperluan dia. Maksudnya dia serah kepada Ta'ala, turut amalkan taslim. Habis usai ikhtiar tak bincang, aku tak ada lain. Ya, usai ikhtiar dia tidak membatalkan tawah. Tawakal dengan itu zahir keluar. Yang kita bincang semua dalam. Ya. Bertiga, tiga lah. Usaha tak ada masalah. Tapi kita sedar bahawa usaha itu semua gerak daripada apa? Semua daripada tiga. Dia yang susun azali siap. Cuma kita nak jaga dalam ni. Pandangan kalbi kita. Jangan tersangkut dengan makhluk. Tersangkut, eh habis.
Jadi maknanya ada kala dia beri sebenarnya dia sekat, ada kala dia sekat sebenarnya itulah pemberian. Ya. Budak belum matang lagi. Baru pandai berjalan. Tiba-tiba dia nak main pisau semelih lembu bapa. Mak dia bagilah. Bapak dia tak rumah, dia ambil banyak dia nak ambil benda tu. Mak dia tak rumah, bagi koyak lagi dia. Kalau mak dia tak berakan, ambil-ambilnya. Tidaklah pun nak kerat. Tu mak biul lagi. Mak sayang yang tu ambil dia nak, pernah apa lagi. Amat-amat ke dia. Jadi koyak sana, cocok sana kan kacau. Jadi maknanya memandangkan dia tu belum matang. Jadi tak dibagi, tak bagi sunat pemberian untuk keselamatan dia. Di iman nipis dengan boleh bawang bertebal. Minta nak jadi jutawan besar. Wah, bagi itu ni pun masih semua tak dekat. Dengan dia dapat Tuhan yang tu. Tak semayang pun tidak, tak tahu. Ya. Masa kadang begini pun tak ini pun dah, tak apa-apa. Tetap kalau dia lambatkan lagi tu, tak dalam. Jadi kadang-kadang dia beri tu ada hikmah. Dia tak beri pun ada hikmah. Walhasil kita tengok apa ukuran dia. Dalam pemberian Tuhan kita tengok kedudukan kalbi kita. Jauh atau dekat. Kalau dibagi nikmat, ya kita makin dekat, alhamdulillah. Itu nikmat sunnah. Nikmat zahir dan batin. Jadi kalau dia beri je, kita terjejas, tengok dalam makin jauh, ha, jangan, itu istidrak, permuaan. Ya, dua benda kita menjaga. Permuaan, kita tak mahu membahaya. Ya, permuaan mana, dia mua cari tiga-tiga, lepas tu stop, sentap, dia betul. Oh, wala, ya, alhamdulillah. Ayam dia bagi makanan pun tak. Ya, nasi-nasi basi, nasi lebih. Tapi petang raya dia bagi jagung, nombor one. High club ni. Rupa nak kena sembelih. Ayah tu kono. Dia macam ayah dalam tu, tak naik lori kan. Oh, dia ketawa dalam lori, rupa nak kena sembelih. Kau dapat melancong ni. Ya, dapat round. Rupa dah terpilih untuk disembelih. Itu jaga tadi. Jadi maknanya, kita tengok. Kalau pemberian tadi mengandungi rahmat, makin kita kenal dia, atau alhamdulillah. Tapi kalau dia ulu, kita makin jauh, itu bahaya. Itu istidrak yang kena jaga-jaga. Itu pemberian. Kalau penolakan, itu juga. Dia datangkan ujian bala. Tengok. Kalau ujian bala itu menampakkan kita makin rapat, itu dia panggil apa? Pada orang beriman, itu dia panggil apa itu? Letak krik untuk menghampirkan. Kalau bagi orang kafir, itu dia panggil letak zik. Yang mantuan nak azab. Sebelum dia azab, dia kena ada dunia lagi. Kan? Ada. Ya. Dan satu lagi kata Tuhan barang mata fatah laka babal fahmi fil mana fil man'i a dan man'u ain laka. Ah, kita nanti benar. Apabila Allah Taala membukakan mana memberi kefahaman dia kita nak. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya, fahman nabiyyin. Fahman nabiyyin. Mursalin rasul-rasul ni fahaman. Ni fikiran dia orang. Fikrah di fikiran rohani kita. Bukan pahaman di dunia kan mahu tu. Badan urusan dunia berdoa alam. Wala taja'alid dunya akbara hammina wa mablagan ummi. Wala taja'alid, ya Allah, kau jangan jadikan dunia itu akbara hammina. Sebesar-besar matlamat hidup kami dunia, jangan ya Allah. Terus Rasulullah minta. Wa mablagan ilmina dan kemuncak ilmu kami, ilmu dunia. Paling tinggi, ya jangan. Nak ilmu akhirat tu. Ilmu dunia ambil juga, tapi yang tak yang tinggi sama. Yang tinggi ilmu dengan di, dengan di. Ilmu atas dunia ni kita nak juga sebab kita kan tak nak makan minum sekadar ni lah. Yang cari dunia sekadar mana kamu lama di dunia. Cari akhirat sekadar lama kamu di akhirat. Akhirat bukan lama ni kekal. Maknanya kena lebihkan di sana. Yang sini kita ambil dunia sebab ulama kata jadikan dua benda. Dunia kita ambil sebagai keperluan. Ada pun jalan ke Tuhan sebagai matlamat. Lain matlamat itu sah. Ya, jalan agama ni lima matlamat hidup kita mencari redha Tuhan wa anna ila rabbikal muntaha kepada Tuhan kamu muntaha kemuncak dia. Matlamat hidup kita ialah Allah. Apa Allah kenal akan dia, taat akan dia. Makrifat akan dia teman. Adapun dunia kita ambil sebagai keperluan. Ya, jangan jadikan dunia matlamat. Jadi dunia matlamat tapi kan janji dapat takdir halal haram di sana. Ada dosa. Ya, matlamat dengan keperluan lebih beza. Matlamat lebih tinggi. Kan? Apabila Tuhan membuka bagimu pengertian yang kita harap, pahaman yang sebenar tentang penolakan, ya, yang telah mana tadi, tak bagi, maka berubah penolakan itu menjadi pemberian. Kalau kita faham, A dan manu ain latak. Dia tak bagi, itu selalu pemberian. Ibu tak bagi budak kecil itu main pisau tajam, itulah pemberian. Masalah bagi, kalau dibagikan jadi mutarat. Ya.
Apabila Allah SWT sebagai Tuhan kita telah memperlihatkan kepadamu hikmah kebijaksanaan dia dalam apa yang dijauhkan kita bagi kepada kita, maka itu berarti satu kurnia kepadamu. Mana benda-benda yang membahayakan kita di Allah, maka ia berarti satu kurnia Allah Ta'ala kepadamu sehingga terasa olehmu keselamatan dunia dan akhirat. Ya, itu maksudnya kita faham dalam mana pemberian tadi, mana dengan atap, yang mana di blok, atap di bumi. Tengok, kalau pemberian itu, pemberian betul-betul ada rahmat, alhamdulillah. Ya, kalau tidak, maknanya kita minta jauh Allah Ta'ala. Jangan pemberian menyebabkan kita jauh dari Allah. Matlamat kita nak untuk kurbi, maka merkurbi kehampiran sebab kita matlamat makin dekat untuk menuju ke arah dia. Dan dia suruh ke arah dia. Fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah. Dan al-aqwan zahinu zirrah ila ahli Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna khairatullahi wa barakatuh.